Syederalun Lembaga Zakat Infak Sadakah Muhammadiyah atau Lazis Mulok Semawe, Kamis kemarin menyerahkan beasiswa yang berasal dari Lazismu Pusat. Beasiswa itu diberikan kepada 5 mahasiswa Stikes Muhammadiyah dan 15 mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Lok Semawe. Terlihat wajah gembira dari para penerima, tak terkecuali Octavia, mahasiswi semester 5 Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Lok Semawe. Octavia adalah salah satu terpilih dalam kategori berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu. Octavia merupakan warga Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Lok Semawe. Ayahnya hanya seorang buruh pabrik roti, sehingga untuk kuliah, Octavia harus membiayai diri sendiri. Selama ini ia kuliah sambil bekerja sebagai perawat gigi di sebuah klinik di Lok Semawe dengan gaji yang minim, sehingga ia sering tidak dapat melunasi biaya SPP. Beasiswa ini kita salurkan Stikes Muhammadiyah berjumlah 5 orang dengan nominal 15 juta total, juga pasca sarjana sekitar 56 juta sekian, bersumber dari pos zakat infak sedekah Lazismu Pusat. Tepatnya 3 juta. Itu mau dibawa kemana uang itu? Uangnya itu di untuk SPP. SPP berapa? SPP-nya 2 juta. Selebihnya? Selebihnya ada sisa nunggak 400, 600 utang, tuh. Utang apa? 400? Nunggak SPP semester 4 yang 400. Semester 4, 600 lagi mau dibawa kemana? 600 lagi kasih orang tua. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.